Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu malam karena aku di Mas Channel Akian Adisa. Oke, untuk kali ini saya sini sedang berada di Sungai Hanggang. Ya, Sungai Hanggang itu tepatnya di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul. Nah, ini view dari Sungai Hanggang ya. View dari Sungai Hanggang seperti ini, teman-teman. Ini di saya shot pada sore hari ini. Ini di Korea sudah pukul 7 kurang seperempat. 7:15. Ya, kalau di Korea Selatan kalau musim panas masih cerah ya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini masih pukul 7 malam. Ya benar ini 7 malam di Korea ini. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, di sana itu tempat orang-orang yang nanti sebentar. Nah, di sana itu tempat orang-orang nanti melihat air mancur ya. Nah, di tempat inilah air mancur Korea nanti malam akan keluar. Karena malam kan, kalau malam kan itu ada lampunya bro, jadi kelihatan indah. Kalau siang hari ini belum dinyalakan kembang api, air mancurnya. Nanti sekitaran pukul 8 atau jam 9 malam nanti pasti keluar airnya bersama lampu yang sangat indah. Nah, di sana itu banyak orang yang ingin menonton. Nah, di sana itu banyak orang yang menonton. Nah, saya view, saya jauhkan lagi. Nah, inilah suasana Seoul, Korea bro. Bagi teman-teman yang belum tahu, Sungai Hanggang yang membelah kota Seoul ya berada di sini. Nah, itu sungainya, Sungai Hanggang. Kalau bahasa Koreanya sebentar bro, saya lihat di Google Map. Nah, Sungai Hanggang adalah sebuah sungai di Korea Selatan yang terbentuk akibat pertemuan dari Sungai Namhan yang bermata air di Gunung Daidok dan Sungai Bunghan yang berhulu di lembah Gunung Gunghang di Korea Utara. Jembatan Banpo Hanggang Bridge Mampo Bridge. Kalau teman-teman ingin ke sini bisa naik kereta yang jurusan Yongsan. Nah, kamu turun di Bangpo, jembatan Bangpo di Seoul. Ini view-nya teman-teman. Nah, nanti malam kita lihat di sini. Kita lihat di sini kembang air mancurnya Korea. Ini adalah sungai terbesar di Korea Utara Selatan yang melintasi Korea Utara juga ini. Sampai sana bro, jauh. Sungainya sangat lebar ini. Jembatan terpanjang di Korea ya ini.
Oke bro, nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel saya, Dimas Channel Asli Anak Desa. Bye bye.